itu berapa tahun yang lalu atau baru-baru ini kejadiannya? Itu ya, waktu di, kalau nggak salah di salah satu pon, aduh aku mau menyebutin sih. Itu sebelum COVID deh kayaknya. Itu bikin jadi risih gitu kalau misalnya manggung ada yang orang-orang sampai segitunya kalau gimana ya, karena kondisinya juga crowded, jadi gimana dong ya kan, kita nyanyi dangdut yang penting nggak terlalu slonoh gitu loh, maksudnya masih kayak ya oh ya udahlah, atau cuman kayak ngasih kode untuk dijagain lebih ketat aja gitu. Tapi ada jadi trauma tersendiri nggak sih buat diri pakaiannya lebih tertutup gitu? Gimana ya, bukan masalah pakaiannya sih, itu mah tergantung isi otak laki-laki atau siapapun itu. Biasanya pakai bodyguard, berapa bodyguard tuh biasanya? Biasanya dikasih sama yang punya event sih, biasanya 4 atau 6. Itu permintaan dia pas setelah kejadian yang parah itu atau sebelumnya udah minta dari dulu? Setiap off-air alhamdulillah selalu dikasih ini sih, minimal 2 kayak gitu. Itu dinobatkan yang juga nyadangin? Bidan seksi itu dari udah tahu sebelumnya nggak sih, lihat di sosmed atau gimana? Gimana ya, karena sekarang juga apa-apa dikit-dikit headline-nya seksi gitu-gitu sih, ya gimana dong yang namanya biduan gak jauh-jauh gitu, cuman ya sudahlah. Tapi pacar ada komplain nggak sih ya soal pakaian? Pacar komplain, dia bilang sih baru dibahas kemarin maksudnya kayak teman-temannya kayak biasa lagi, Jola tuh pacar lu seksi gitu kan, terus Jola cuma bilang kayak ya selagi masih di batas wajar, terus juga nggak bisa ngelarang banyak-banyak karena belum jadi suami. Terkait pasangan, katanya kakak tuh diberitakan suka sama suami orang, itu benar nggak sih kak? Oh enggak, itu lagi bercanda itu. Gimik di tayangan. Tadi yang ya, rahasia mas itu gimik ya kayak? Iya enggak lah. Ya kalaupun iya ya kan, kalau suka mah nggak apa-apa ya, kalau rebut jangan. Iya kan? Iya tuh, kita lagi di acara sama Raffi ya. Iya. Katanya suka sama Raffi, tapi emang tipe cowoknya kagak mirip-mirip sama Raffi atau gimana nih? Jujur ya, kalau dibilang tipe enggak. Karena aku suka sama cowok yang kulitnya coklat. Rewokan, gitu-gitu sih kayak. Kayak gimana? Arab maklum. Berarti emang cuma selongkongan kata aja ya kak buat ramai suka ya. Tapi ada nggak sih yang kayak netizen langsung ngehujat gitu? Ini suka sama suami orang tuh. Aku nggak terlalu ngat komen sih pada saat itu, cuman ya pasti ada aja lah, apalagi dengan kondisi isu-isu yang beredar tentang AA, ya sedikit mereka tersinggung lah mungkin untuk fans-fansnya. Ya, tapi dari pasangan sendiri kak, kayak ngomong nggak sih, ngapain sih kamu mulai kayak gitu, jadi kamu dihujat? Nggak pernah, karena dia sebelum kenal sama aku aja aku udah kayak gini, jadi ya udah. Tapi dalam setiap kayak gimmick gitu udah kontek-kontekan dulu biasanya ya, kayak ngomong dulu sama Raffi gitu biar agernya lah. Kalau itu biasanya spontan sih mas, rata-rata spontan, kecuali kalau misalkan ada sketsa itu ada lawakan bareng, cuman kalau reality show kayak gitu atau talk show kayak gitu ya spontan sih biasanya.